Halo semuanya, di video kali ini cara kita restart HP Infinix. Nah, untuk cara restart ataupun mulai ulang itu cukup mudah. Di sini kita bisa menggunakan tombol ataupun tidak. Jadi kalau gunakan tombol power, kita tekan saja tekan lama. Nah, di sini ada fitur mulai ulang ya. Ini dengan restart juga sama, tekan mulai ulang nanti HP-nya bakalan hidup dan mati lagi. Maksudnya bakalan mati dan hidup lagi. Ataupun cara kedua, teman-teman bisa merestart dengan menggunakan fitur aksesibilitas. Tekan di sini, tekan power. Nah, ini juga sama. Tekan mulai ulang, nanti HP-nya bakalan mati dan hidup kembali ya, atau restart. Tapi kalau di aksesibilitas, teman-teman harus aktifkan terlebih dahulu ya. Jadi, seperti itu saja cara kita merestart HP Infinix yang kita gunakan. Semoga tips singkat ini bermanfaat, teman-teman ya.